Teman-teman, nama saya Pratama Megantoro. Saya produsen lobster air tawar. Domisili saya di Sidoarjo. Ketika mulai modal awal usaha ini, kita mulai di 3 tahun yang lalu dengan modal sekitar 75 juta rupiah. Di 3 tahun berjalan ini, kita sekarang sudah meraup omset hingga 2,3 miliar di tahun 2019 ini. Kelebihan produk kami dibandingkan frozen lobster yang pada umumnya atau yang teman-teman mungkin jumpai di restoran adalah kolesterol yang lebih rendah dibandingkan lobster-lobster yang lain. Kenapa? Karena kita menggunakan proses selective breeding ketika mulai proses pembudidayaan. Untuk rencana kedepannya, kita ingin menyasar pasar retail yang ada di Pulau Jawa khususnya di tahun 2020. Dan di tahun 2021 kita ingin menyasar seluruh pasar Indonesia. Kemudian di 2022 kita ingin menyasar pasar ekspor. Dukung saya ya untuk menjadi pemenang favorit Wirausaha Muda Mandiri 2019 dengan ketik like di bawah ini.